Halo guys, HF Sweet di sini. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai insiden pemain sepak bola Indonesia yang meninggal dunia di pertandingan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan video, ada baiknya bagi yang belum subscribe agar mensubscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan berita viral dan info menarik lainnya. Dan buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar, dimudahkan segala urusan dan selalu diberikan kesehatan tentunya. 1. Eri Irianto. Pemain sepak bola Indonesia pertama yang meninggal dunia karena insiden di lapangan yaitu gelandangan legendaris Persebaya Surabaya bernama Eri Irianto. Eri Irianto meninggal karena insiden tabrakan di laga kontra PSIM Yogyakarta yang kala itu dilangsungkan di Stadion Gelora 10 November pada 3 April 2000. Kala itu Eri berbenturan keras dengan pemain bernama Samson Nojime Kinga. Seketika saat menghantam pemain dengan tubuh besar itu, Eri langsung tak sadarkan diri dan ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, pada malam hari kejadian itu berlangsung, Eri dikabarkan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ia dilaporkan meninggal dunia karena serangan jantung. 2. Jumadi Abdi. Setelah 9 tahun usai kepergian Eri Irianto, sepak bola Indonesia kembali berduka. Kali ini gelandangan PKT Bontang yakni Jumadi Abdi meninggal pada 15 Maret 2009. Jumadi Abdi meninggal dunia karena insiden di laga melawan Persela Lamongan pada lanjutan kompetisi Indonesia Super League ISL musim 2009-2010 di Stadion Mula Warman 7 Maret 2009. Ia mengalami kegagalan multi organ tubuh setelah menerima terjangan di bagian perut dari kaki pemain penggawa Persela Deni Tarkas pada laga yang dihelat 7 Maret 2009. Luka di perutnya pun cukup parah hingga Jumadi Abdi dibawa ke rumah sakit pada saat laga bertandingan. Tapi beberapa hari setelahnya, 9 Maret 2009, ia pun menghembuskan napas terakhirnya. 3. Akli Fairuz. Pada 2014, penyerang Persiraja Banda Aceh yaitu Akli Fairuz meninggal dunia karena mengalami luka serius pada perut setelah bertabrakan dengan kiper PSAP Ligli dalam lanjutan divisi utama Liga Indonesia. Kala itu Akli Fairuz langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan baru mengalami operasi 2 hari setelahnya. Menurut laporan rumah sakit Zainal Abidin di Banda Aceh, Akli meninggal dunia akibat kebocoran kantung kemih yang diakibatkan benturan keras saat bertanding dan menghembuskan nafas terakhir setelah hampir sepekan dirawat. 4. Khairul Huda. Kiper sekaligus kapten Persela Lamongan ini meninggal dunia pada 15 Oktober 2017 lalu dan membuat publik sepak bola Indonesia berduka. Ia meninggal dunia 2 hari setelah mengalami insiden di lapangan saat Persela Lamongan menjamu Semen Padang di Stadion Surajaya Lamongan. Berawal ketika ia berusaha mengamankan gawangnya, bagian dada Khairul Huda malah terkena kaki rekan setimnya bernama Ramon Rodriguez. Kala itu Huda sempat dibawa ke rumah sakit Dr. Segiri Lamongan. Namun sayangnya nyawa Huda tak bisa diselamatkan. 5. Taufik Ramsyah. Yang terbaru ada kiper klub Liga 3 Tornado FC yang dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 22 Desember 2021 lalu. Taufik Ramsyah meninggal dunia usai menjalani operasi kepala di sebuah rumah sakit di Pekanbaru. Ia mengalami insiden benturan kepala pada menit ke-40 dalam pertandingan melawan Wahana FC di kompetisi Liga 3. Ketika mengalami kebenturan di lapangan, Taufik Ramsyah dilaporkan sudah tak sadarkan diri. Karena itulah ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ketika sampai di rumah sakit, ia langsung dioperasi. Kondisi Taufik Ramsyah tak sadarkan diri alias belum siuman. Bahkan ia masih belum sadarkan diri hingga operasi usai. Sayangnya, tak lama setelah itu, Taufik Ramsyah pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Tentunya, ini menjadi sebuah kabar yang sangat menyedihkan karena Indonesia lagi-lagi harus kehilangan talenta muda berbakat.
Kami dari segenap tim Hype Suite mengajak semuanya untuk bersama-sama kita mendoakan semoga pemain-pemain hebat kita yang telah gugur di pertandingan semoga ditempatkan yang terbaik di sisinya. Selamat jalan legenda-legenda pemain hebat yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Akhir kata, singkat cerita, kami dari tim Hype Suite pamit undur diri. Sampai ketemu pada video berikutnya.